Laporan tentang apa nih tante? Mau jenguk Kris aja. Iya, tapi ngelaporin si tapi mau ngelaporin Hilda dulu. Enggak sih, nyengok Kris ya. Sudah berapa hari enggak jenguk Kris tante? Iya. Dua hari. Dua hari gimana tadi kemarin terakhir kondisinya seperti apa tante? Baik sih, baik. Ada ini maksudnya melihat permasalahan yang menimpa si Kris, kasus Hilda belum kelar, sekarang kasus Antoni lagi datang menimpa si Kris, gimana menyikapi tante? Tunggu ya, lagi jenguk Kris dulu nih, belum ngomong apa-apa. Dari kemarin juga belum, malah dari hari Sabtu kali. Dari Sabtu itu? Iya, enggak ngomong. Yang dilakukan kantor untuk memeras Kris? Oh enggak. Enggak itu kan? Enggak kok, itu kadang-kadang persepsi orang aja ya. Diusahakan kita damai. Iya tetap. Damai lebih enak ya daripada kita begini nih. Capek keluar masuk Polda infotainment gitu. Itu sih. Untuk bisa menghadapi permasalahan ini seperti apa? Ya, harus kuat mamanya ya. Mau gimana lagi? Baru 2 bulan kan Tan ya? Hidup darah bebas ya kemarin ya? Oh enggak, 20 hari. Hidup. Mama gimana Mama? Kris. Mama bawa apa Mam? Biasa bawa makanan, minuman, itu aja sih. Iya, mau gimana lagi? Namanya juga udah sampai rame gini ya. Aduh. Tante, kondisinya gimana? Tetap kita berupaya damai. Sama Antoni juga tetap berupaya damai. Ya. Berarti masih ada komunikasi ya buat jalan damai itu ya, Tante? Tetap ada. Tante masih ada damai. Ya. Kris sendiri mendengar soal mediasi kemarin gimana Tante? Ya, dia juga tetap masih mau. Udah ya. Awas. Udah ya. Tadi katanya mau laporin Hilda gimana Tan? Aduh. Enggak sih, belum ini ya. Belum. Tapi gimana Kris? Gimana Tan? Kris baik. Tapi benar Tante. Mau laporin Hilda ya. Oke. Tante. Lepas. Udah ya. Udah ya. Mau ngopi dulu kan. Yuk. Selamat Tante. Terkait apa Tante? Ntar aja minggu depan. Biar panjang ya. Gitu ya. Ya itu aja. Tapi mengenai ini terkait Hilda bukan? Tidak ada itunya. Ya. Terkait Hilda atau gimana? Tidak ada. Kita konseling aja tadi di dalam. Poinnya. Ya. Bang Yongki. Intinya begini kawan-kawan. Intinya kita di dalam. Kita di dalam rangka konseling, sharing ya sesama
ya sesama pihak penegak hukum di sini, pihak penegak hukum dari pemerintah, ini penegak hukum dari swasta ya, selaku kuasa hukum, kita sharing aja dulu hal-hal yang berkaitan dengan apa dengan apa. Nanti minggu depan tunggu saja beritanya lebih lanjut ya, ya kita ya. Tunggu minggu depan apa, ya kita tunggu ya. Saja oke okay. Tante gimana tante, 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 tante. Tante. Jadi seperti ini mungkin mondar mandir dan punya anak ya, mau mondar mandir sehari 3 kali 4 kali ya harus jalanin, karena memang yang ada lagi kecuali mamanya dan kawan-kawan dan timnya itu aja tuh. Enggak, kita enggak akan lelah kok, akan support Chris terus. Gimana tante? Kenapa? Yang mau ngelaporin yang soal undang-undang ITE sudah dilaporkan. Itu kita serahin ke kuasa hukumnya ya. Tante mengenai 1M sendiri gimana tante? 1M tante gimana? Tante mengenai 1M tante. Kalau tante sampai sudah tahu tanya ada dugaan pemerkosaan. Belum ya, apa memang masih konsultansi lagi tante? Tante, mobil tuh, mobil. Lepas, mengenai mobil. Terkait laporan kesaksian. Lubang ya. Terkait kesaksian Pak Suhilda kan, benar kan tante? Ada. Bener tante ya, terkait Hilda tante. Kalau diem kayaknya membenarkan tante nih. Ya tante. Dayo. Dayo. Dayo.